Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan bacaan mat tabi'i yang ketiga, yaitu dhamma diikuti waw sukun. Anak-anak buka halaman 30 ya. Baik, teacher akan membacakan kalimat-kalimat yang ada di halaman 30. Kalian simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasata'lamuna yastaghfiruna yakhtalifuna istama'uhu mustaslimuna mushfiquna maskunatin mustaghfiruna yastanisuna yastakbiruna yastakhlifuna wasayakuluna yashfa'una mustarshiduna swadaqallahul adhim. Baik anak-anak, pelajaran kali ini telah selesai ya. Saya harap pelajaran yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak, dan anak-anak semakin fasih untuk mengaji dan bisa membedakan mana yang panjang dan mana yang tidak. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.